Hari Bebas Kendaraan atau Car Free Day kini digelar di kawasan Kampung Kaleng, Muara Angke, Jakarta Utara. Ya, pemirsa, pemuda setempat pun menggelar kegiatan positif untuk membangun solidaritas dan kreativitas di Kampung Kaleng. Memanfaatkan Hari Bebas Kendaraan di kawasan Kampung Kaleng, Muara Angke, Jakarta Utara, pemuda desa menggelar acara positif untuk masyarakat. Salah satunya, nampak dari para model cilik yang berasal dari Kampung Kaleng, Muara Angke ini. Bertemakan Fashion Week Kampung Kaleng, anak-anak ini berlenggak-lenggok menyusuri jalan bagaikan seorang model profesional. Tidak hanya Fashion Week untuk anak-anak, sejumlah kegiatan positif lainnya juga digelar dengan melibatkan seluruh warga. Di antaranya, seperti kegiatan mural, rumah baca untuk anak-anak, belajar menggambar dan juga menyablon. Kegiatan Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan di kawasan Kampung Kaleng, Muara Angke ini sudah diadakannya ke-11 kalinya. Di sini ada kegiatan kepemudaan di Muara Angke yang diselenggarakan oleh Komite Elit Kaleng, meningkatkan kreativitas anak-anak muda gitu. Acara per minggunya itu kita ada tema, temanya kayak seperti Fashion Week yang notabene-nya yang diikuti oleh anak-anak, dan di sini juga ada rumah baca dan ada mural juga yang diikuti anak-anak muda gitu. Seru. Seru. Gimana, seneng enggak? Semangat dong. Pengen menang. Pengen jadi model enggak? Iya. Aku mau menang. Seru. Dirasain itu cuma seru doang. Pengen enggak sih jadi model? Pengen. Kenapa pengen jadi model? Karena aku itu pengen jadi model gara-gara aku pintar nyanyi. Car Free Day ini diadakan untuk membangun solidaritas di kalangan anak muda di Kampung Kaleng dan mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menurunkan ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan bermotor. Dari Jakarta, Heru Tri Yuniarto, iNews melaporkan.